Yo guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tips dan tutorial bagaimana cara mematikan atau menonaktifkan HP Xiaomi Redmi 4A tanpa tombol power. Jadi buat teman-teman yang tombol powernya ini rusak, teman-teman silakan tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja kita intro terlebih dahulu. Oke guys, kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ataupun setelan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih di sini setelan tambahan. Kemudian pilih bola pintas. Nah, di sini biasanya nonaktif. Nah, sekarang kita aktifkan. Kemudian teman-teman pilih pintasan. Jadi di sini teman-teman atur ya. Jadi kalau kita klik bola pintas yang ini, bola pintasnya, jadi bola pintasnya di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, ini bola pintasnya di sebelah sini ya. Oke. Dia sembunyi ya, teman-teman. Dia suka sembunyi-sembunyi. Oke. Kita masuk lagi tadi ke bola pintasan. Pilih pintasan dan kita pilih di sini yang paling atas itu ada WiFi ya. Ini kayak kita lagi atur posisi dari bola pintasan ini. Kemudian teman-teman di sini pilih yang tekan lama tombol daya. Oke teman-teman, kemudian kita kembali aja. Nah, kita coba di sini kita klik bola pintasannya. Ya. Bola pintasannya dia berbentuk kecil seperti ini ya, teman-teman. Kalau di HP lain mungkin bolanya tidak sembunyi seperti ini aja akan timbul. Kalau ini sembunyi ya. Nah, seperti ini. Kita klik bola pintasannya dan kita pilih yang ini ya, ini yang udah kita setel tadi, klik daya. Nah, di sini teman-teman pilih daya mati. Nah, seperti ini, kemudian klik sekali lagi, maka HP Redmi 4A kalian akan mati ya teman-teman. Oke, mungkin demikian aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.